Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cang Arit. Bagaimana kabarnya sedulur-sedulur semua? Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Oke, buat yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan tombol notifikasinya agar sedulur-sedulur semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Ya, sedulur. Di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang masalah harga-harga sapi ya, sedulur. Karena kita sudah lama nggak pernah cross check langsung ke kandang-kandang dari belantik ataupun agen ya, sedulur. Kebetulan kemarin kami sudah keliling-keliling di agen-agen dan belantik-belantik. Jadi kita sedikit dapat gambarannya tentang harga-harga sapi. Dan untuk harga-harga sapi ini kita bikin apa namanya tiga versi ya, sedulur. Pertama tentang harga-harga sapi jenis sapi Bali. Dan kedua tentang sapi-sapi jenis blaster ataupun rambon. Dan yang terakhir adalah sapi-sapi jenis seperti bakalan ataupun jenis-jenis sapi super ya, sudah jenis sapi limosin dan simental. Untuk itu yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kami makin bersemangat untuk membuat konten. Kalau sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan kita akui ya, sedulur, untuk harga-harga sapi saat ini semuanya dari jenis sapi Bali hingga sapi kelas super mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Tetapi di sini, di daerah kami, yang jadi korban adalah sapi Bali. Kenapa sapi Bali? Ya, sapi Bali ini ibaratnya bisa dibilang ya, sedulur, tuh kata orang tuh nggak tahan penyakit. Jadi ibaratnya sapi Bali kena satu bisa menulari seisi rombongannya. Dan langsung saja kita mulai mereview harga-harga sapi Bali ya, sedulur. Ini sedikit untuk gambaran sedulur-sedulur semua yang ada di khususnya di Riau, sedulur. Jadi yang kita review ini model bentukannya, tetapi kita tidak menjual ya, sedulur. Ingat, kita tidak menjual sapi kita. Kita di sini mah hanya untuk memberi gambaran kepada sedulur-sedulur semua. Ya, langsung saja kita mulai ya, sedulur. Nih, di indukan yang pertama, sapi kita yang sangat boys ini. Ini sedulur bisa lihat, dan di sini pasarannya. Untuk sapi Bali segede ini. Ini paling tidak harganya 14-an juta ya, sedulur. Ini dari ngambil petani sekitar 14-an juta. Bisa dijual oleh-oleh agen ataupun belantik sampai 15 sampai 16 juta, sedulur. Dan ini anaannya. Untuk anaan sapi Bali jenis betina ini sudah pasaran sampai 7 juta, sedulur. Segede ini. Umurnya 1 tahun dan harganya kisaran 7 juta ya. Nah, dan ini ada indukan lagi yang boys, itu kancil. Dan rata-rata indukan semboys-boys seperti ini paling tidak itu 14-an juta ya, sedulur. Tengoklah nih, sangat boys ya, sedulur. Dan harganya pun cukup cukup boys sekali. Dan ini ada sapi indukan lagi, ini boys juga. Jadi kita rata-rata hampir sama indukannya. Ini ada sapi induk anak satu. Ini gadis yang tadi sekitar 7 jutaan. Dan ini induk anak satu bandrolnya sekitar kurang lebih 12-an juta, sedulur. Segede ini. Ini induk, di sini pasarnya sudah menginjak 12-an juta. Dan ini ada induk lagi sebesar ini, di sini ya sudah nggak kurang dari 13 sampai 14 juta ya, sedulur.
Ini kita lihat dari bodinya, emang ini udah agak tua dikit ya, karena sudah kalau cuma 6 kali ataupun 7 kali udah ada beranak, tapi bodinya masih oke. Iya, dan untuk kalangan peternak ini jarang yang menjual ternaknya, jadi kita mencari ini rata-rata di bakul ataupun di belantik ya sedulur. Dan ini ada indukan lagi, ini model karakteristiknya dia tipis tapi panjang, dan bandrolnya nggak kurang ya sedulur dari 13-an juta. Itu udah kelas-kelas super ya. Dan untuk jantan, rata-rata jantannya umur 1 tahun di sini sudah tembus harga 8-9 juta sih loh. Itu umur yang 1 tahun, tergantung dari prospek bagaimana besar ataupun kecilnya jantan tadi ya sih loh. Dan inilah indukan termbois kita ya sedur, yaitu namanya Pangkah Labu. Dan ini anaknya, ini hitung-hitungan beranaknya agak meleset, kemarin kawin suntik ataupun kita IB, cuman harusnya sudah beranak, ini belum beranak, kayaknya gagal sih sedur. Dan ya ini dia yang kita zoom, ini adalah dire sedur. Nah, dere ini di sini pasarnya sudah sampai 11-an juta sedulur. Bahkan ada yang jual sampai 12-an juta. Itu dere sedulur.